Zahro TV, berjumpa lagi bersama saya Tiwi Pratiwi di liputan khusus Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Nah, kali ini saya sudah berada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan kami akan menuju ke Kecamatan Air Nipis. Pemerintah Provinsi Bengkulu membantu kelompok tani di setiap kabupaten melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Rabu pagi melaksanakan kegiatan gerebek sawah di Kecamatan Air Nipis, Desa Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan kegiatan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian ini, yang dihadiri langsung Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Sakimin, Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu Darminsah, Babinsa Serda Dodi Eka Saputra, Kades Maras Saharudin, serta tamu undangan. Dengan program gerebek sawah bisa membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi para kelompok tani yang ada di Desa Maras ini. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih diberinya suatu kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di hamparan kelompok mitra pilihan ini dalam rangka acara gerbek sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan di Desa Maras ini di kelompok hamparan mitra pilihan. Salawat beserta salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita sampai saat ini masih dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Kepala Dinas PPHP Provinsi Bengkulu, Bapak Darminsa. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Pak Sakimin. Yang kami hormati Kepala Desa, Desa Maras, Pak Saharudin. Yang kami hormati dari Babinsa, Kecamatan Air Nipis. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan PPL, BPP Air Nipis, dan yang kami banggakan dan kami muliakan seluruh anggota kelompok tani mitra pelilihan di hamparan pelilihan danau ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini dalam acara gerbek sawah di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pertama pembukaan, yang kedua kita doa yang akan nanti dipimpin oleh Bapak Ruhin. Yang selanjutnya kata sambutan dari Kades, Kepala Desa Maras. Yang keempat kata sambutan dari Kepala Dinas Bengkulu Selatan, sekalian pembukaan acara kita. Yang selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas atau mewakili TPHP Provinsi Bengkulu. Yang keenam diskusi yang nantinya akan dipimpin oleh Pak Iskak, dan yang terakhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salim salim Allah sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa salim Rasulullah ajmain alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minin awwalina ila akhirin.
kolam wats. Allahumma subhanahu wa lewali jaya warhamdum atamu sawera wa tabibayna bainakum bil khairat wa warhamdum atamu rahimin wassalamu Allah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dina wa firatan fi jasarina wa siatan fi airni wa warkatan fi rizkina wa taubatan khablal maun wa rahmatan indal maun wa mahtiratan khablal maun. Allahumma hawin halayna fi sahatil maun wa najata minan naru alwa indal insab. Rabbana akhubana abadai sudaitan Allah Al-Wahab. Allahumma anta rabbi ala ilaha illallah tawakkaltu wa anzalna rabbi anzil subhana wa qama wa maghzali la hawla wa la quwwata illa billah wa la nahar Allah kulli sayyin ilmu wa na'udhu kulli sayyin kadir. Allahumma inni a'udhu min syarri nafsi wa min syarri kulli dhabati yang tahdhu sabi imara bi rasulil mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La yamlik alam yulad wa lam yakul wa huwa al-ahad. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanian provinsi yang telah hadir di wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis khususnya di ataran pelilihan, tepatnya di kelompok tani mitra pelilihan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten yang juga telah sempat hadir. Pertama dan utama sekali, mari kita tidak bosan-bosan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberinya satu kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berhadir atau duduk bersama di wilayah Mitra Pelilihan Danau ini. Tentu kami sebagai pemerintah desa dan petani tentu bergembira riang yang didatangi oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten. Kami sebagai pemerintah desa ini tentu di dalam pemerintah itu kelompok tani itu sangat-sangat berperan khususnya di bidang pertanian. Jadi di desa kita ini Pak, kelompok tani ini ada 13 kelompok tani. Jadi banyak ini. Jadi tentu di dalam berperan melaksanakan petani ini memang seperti ini, acara ini Pak, mungkin dia banyak hadir. Tetapi kami sebagai petani tetap aktif di bidang pertanian. Tapi acara-acara begini seperti ini Pak, mungkin kurang. Tapi kami tetap aktif di pertanian. Seperti tadi ada, apalagi saat sekarang ini masih bercocok tanam. Jadi Bapak Ibu mungkin berhalangan hadir, mungkin seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami banyak himbauan atau banyak kepada kelompok tani. Kelompok tani ini memang penting di bidang pertanian, khususnya kita di daerah Maras. Kalau tanpa ada kelompok tani, mungkin kita tidak bisa jalan di bidang pemerintahan. Seperti kami sudah ada kapok tani nih Pak. Kemarin tentu kami banyak mengucapkan terima kasih banyak dari Dinas Pertanian, mungkin itu yang sudah memberikan mesin penggiling padi beserta lengkap maksud kami. Jadi tentu kami sebagai pemerintah desa dan petani, sosok petani Desa Maras itu sangat-sangat terbantu adanya bantuan itu. Dan mudah-mudahan ke depan mungkin petani-petani kami ini banyak hal-hal yang tidak diusulkan kepada dinas yang terkait. Itu mungkin sebagai motivasi atau pemikiran kita bersama bagaimana kita melaksanakan, menggiatkan sebagai kelompok tani khususnya di Desa Maras. Kami sebagai pemerintah desa Pak, ini kebetulan besok pagi ada acara Amudulu Kulpun Capir. Jadi kami memantau kelompok tani itu
supaya dia berperan di bidang pemerintahan dan petani pembangunan. Jadi salah satu kami memantau daripada kelompok tani itu, kami ada mengadakan lomba kebetulan hari 17-an, Pak. Jadi kami sebagai pemerintah desa tentu banyak mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Nanti mungkin petani-petani ini memang mungkin perwakilan-perwakilan, tapi nanti Pak mungkin walaupun perwakilan bisa membawa suatu harapan untuk petani kita di Desa Maras. Mungkin kami sebagai pemerintah desa, Pak, ini khususnya dana desa ini, Pak. Ini kami perlu kami sampaikan, dana desa itu ada kelompok-kelompoknya, Pak. Jadi kebetulan kami membangun jalan ketahanan pangan sebelah sini, Pak, itu. Jadi guna itu supaya petani kita mungkin kemarin itu modalau 100 ribu. Mungkin pengangkutan hasil, tetapi setelah ada jalan mungkin itu berkurang. Itu suatu pemerintah, tetapi itu pemerintah program pusat, tapi kami sebagai pemerintah desa tetap menjalankan itu. Jadi kebetulan daerah sini, Pak, kami buat untuk jalan ketahanan pangan. Nah itu, jadi aku kira itu, Pak, yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kadir, yang kami hormati Babin, Pak Dodi Eka Soptra, yang kami hormati ini ada Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Teknis PTD Pelatihan dan Penyuluhan Petani Pusat Kulu. Kemudian yang kami hormati Koordinator BPP beserta kawan-kawan penyuluh pertanian, penyuluh sahabat petani, petani sahabat gubernur. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai, kami agungkan Ketua Kelompok Tani beserta Bapak Ibu para petani di Kelompok Tani Mitra Pelilihan dan Kelompok-kelompok Tani di wilayah Kecamatan Ayamipis yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kita sama-sama dapat berhadir di sini, utamanya dalam rangka silaturahmi. Kemudian kita melaksanakan kegiatan gerbek sawah dalam rangka diseminasi informasi teknik, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kegiatan ini difasilitasi melalui anggaran APBD Provinsi Bengkulu dari aspirasi anggota Dewan Bengkulu Selatan. Salah Pak Yepri ya, Pak Yepri, beliau mengalokasikan kegiatan ini karena sesungguhnya beliau ingin hadir bersama-sama kita di sini. Barangkali ingin merasakan betapa nyaman dan enaknya kita duduk di anjung, di pinggiran sawah. Selama ini mungkin terkatakan tuh jungnya tebal kan di DPR provinsi itu. Terima kasih kita ke Pak Yepri pas kita sini. Tentu terima kasih juga kepada Pak Ketua Kelompok Tani, kawan-kawan kelompok tani, kemudian Koordinator BPP beserta para penyuluh dan Pak Kepala Desa Maras utamanya yang telah berkenan memfasilitasi atau mengizinkan kita untuk sama-sama melaksanakan menyelenggarakan kegiatan gerbek sawah pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kondisi tahun lalu kita mengalami kemarau panjang, kalau istilah bahasa pengalaman itu El Nino, jadi cukup panjang dan itu berakibat berdampak kepada luas penanaman kita untuk padi sawah lebih kurang 1 juta hektar, dan itu membuat kita terpaksa impor dari negara-negara tetangga lebih kurang 3 juta ton. Harapannya pada saat ini bisa teratasi kekurangan lebih kurang 1 juta hektar itu, kita genjot melalui Satgas Darurat Pangan Antisipasi Kemarau Panjang yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas beserta jajaran,
kepala desa, kawan-kawan penyuluh, dan utamanya tentu para petani, kelompok tani yang telah melaksanakan penanaman padi untuk penambahan areal tanam kita, karena pangan kita tahu ini sangat strategis, sangat menentukan, seharusnya dijadikan urusan wajib ini Pak, secara undang-undang, tapi sekarang ini menjadi urusan pilihan. Sama kalau pendidikan, kesehatan kita tahu itu urusan wajib, tapi sebetulnya pendidikan juga harus ditopang pangan dulu Pak. Ketika kita bersoal-soal pangan, artinya tidak makan, itu akan sulit menyerap pelajaran-pelajaran di sekolah. Demikian juga kesehatan kita. Ketika asupan pangan kita tidak sehat atau tidak memadai, tidak cukup secara gizi dan lain-lain, juga kita akan mengalami kendala untuk melaksanakan aktivitas kita. Artinya saat ini kita mau membahu untuk menggiatkan penambahan areal tanam ini, jangan sampai potensi-potensi yang disampaikan oleh kepala dinas tadi yang semestinya bisa untuk tanam padi itu kita biarkan. Mari bersama-sama untuk menggiatkan penambahan areal tanam khususnya padi. Merupakan keniscayaan, keharusan bagi kita semua untuk mewujudkan stabilitas pangan khususnya beras padi. Ketahanan nasional ditentukan oleh ketahanan pangan juga. Ketahanan negara demikian juga. Ketika pangan bermasalah, maka akan terjadi biasanya krisis sosial. Akibat inflasi tidak terkendali, krisis sosial. Ujung-ujungnya krisis politik. Sehingga rezim bisa jatuh. Sudah itu terakhir, krisis di bidang ketahanan nasional. Oleh karena itu, menjadi sangat penting, dan ini kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada ketua kelompok tani, para petani yang telah berjuang untuk menyediakan pangan bagi tidak hanya bagi petani itu sendiri. Saya pikir kalau ketua nanam dimakan sendiri itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak baca jalan lagi, tentu juga menyuplai untuk pangan-pangan yang lainnya. Kalau Pak Kades, kepala dinas tadi aman itu, ada sawah itu. Cuma yang lain tidak semua ada sawah itu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kebudidayaan yang dilaksanakan secara ikhlas untuk penyediaan pangan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala yang tertinggal dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita juga berdoa semoga para ketua, para petani duluan masuk surga ini. Cuman tolong aja Bapak Babin, Pak Kepala Dinas, dan kita-kita ini penyuluh jangan dilupakan. Sarannya Pak Brad. Iya. Nikmati dulu. Iya. Tapi jangan sekarang. Nanti. Jadi terima kasih Bapak sekalian. Kita mungkin dalam waktu dekat ya, seperti sampai kepala dinas tadi, akan kedatangan penanggung jawab PJ Darurat Pangan Provinsi Bengkulu ini, namanya Iti Petiwi. Sehari-hari beliau merupakan Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian. Kemudian kita bersyukur sekali lagi itu hari Jumat tanggal 8 Agustus yang lalu, orang kita putra asli daerah dari tepatnya Sebidang Alas Maras ya, Muara Timpun, Bapak Dr. Yudi Sastro itu diangkat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Nah, mudah-mudahan Bengkulu tentu akan mendapatkan perhatian lebih, harapan kita. Termasuk tadi kalau Ibu Inti Pertiwi itu mempersilakan seandainya ada lahan-lahan tapi bukan lahan sawah, untuk
mendapatkan bantuan bantuan benih hortikultura, pengembangan hortikultura. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini, maksudnya kita sharing informasi, sama-sama bertukar informasi kalau ada kendala atau permasalahan, tapi bukan keluhan. Karena ketika mengeluh, kalau kawan-kawan petugas di lapangan, di lapangan ketika mengeluh itu akan sejuta alasan. Misalnya kantor jendelanya sudah rusak, pintunya sudah jebol dan lain-lain, sehingga tugas-tugasnya bisa tidak terlaksana dengan baik. Kepada para penyuluh, saya harapkan terkait dengan penambahan areal tanam yang sangat strategis ini dapat melaksanakan, pertama memberikan motivasi dan bimbingan kepada para penyuluh, para petani, untuk kalau ada potensi yang disampaikan Kadis tadi, untuk sama-sama petani itu supaya bisa ditanam. Terkait dengan benih misalnya, kalau air pompanisasi itu bisa nanti diusulkan, disampaikan. Kemudian yang berikutnya, memberikan fasilitasi akses terhadap sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan tentu benih, pupuk, melalui pupuk subsidi. Kemudian seperti sekarang ini mungkin perlu pemantauan deteksi dini terhadap kemungkinan-kemungkinan kalau ada serangan hama penyakit. Penanganan hama penyakit ini, misalnya buruan batang coklat, itu perlu kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah ada tanda-tanda ada yang 1-2 ekor, itu segera koordinasikan untuk koordinasikan ke penyuluh, ke BPPT, dan masuk kabupaten dan provinsi, supaya jangan sampai meluas sehingga terjadi gagal panen. Itu sangat tidak kita harapkan, karena kebahagiaan kita, Pak Kadis ya, Pak Kepala Desa ya, kalau melihat petani kita bisa berhasil melaksanakan budidaya ini dengan produksi hasil pertaniannya yang melimpah. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, melakukan pendampingan terhadap teknis di lapangan. Artinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi segera dikomunikasikan untuk kita atasi bersama. Selain itu, pengembangan dari kapasitas petani kita, supaya informasi-informasi tentang inovasi teknologi atau yang lain-lain terkait dengan usaha budidaya ini dapat kita sampaikan atau sama-sama didiskusikan untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang berikutnya, kelima, tentu kita melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan pengawalan kita di lapangan. Jadi pada kesempatan ini, tentu yang disampaikan nanti pada saat diskusi akan kami catat dan kita sampaikan untuk sama-sama, baik Kepala Dinas Kabupaten maupun kami, nanti disampaikan ke Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Kepala Dinas TPA Provinsi Bengkulu, supaya ada penyelesaian seperti itu. Termasuk nanti ketika Ibu PJ Satgas DP antisipasi moral panjang dari pusat, Ibu Itipetiri datang, nanti bisa juga disampaikan. Karena kalau terkait arsir misalnya kan, itu Pak Menteri Pertanian itu adanya, cuman yang bisa mengeluarkan kalau stok Pak Menteri itu hanya Pak Menteri itu sendiri. Kemudian di Pak Gubernur juga ada yang merupakan aspirasi Pak Gubernur di stokan kalau memang itu urgen yang sangat dibutuhkan untuk membuka lahan dan lain-lain, dalam rangka kita mendukung penuh program PAT atau penambahan air tanam ini, tentu bisa disampaikan melalui kelompok tani. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, pengawalan, pendampingan, pembinaan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan penyuluh itu melalui kelompok tani, melalui kelembagaan tani, tidak ke petani perorangan. Terkadang petani kita
bergabung ke kelompok tani tidak mau, tapi mengeluh terus bahwa PPL kita tidak pernah turun ke lapangan. Itu ini masalah. Tidak pernah ketemu di lapangan. Banyak persoalan ini. Padahal yang bersangkutan tidak aktif. Jadi pembinaan itu termasuk akses program bantuan pemerintah itu tidak ke perorangan. Itu harus melalui kelembagaan petani yang terdaftar terimput di dalam namanya Simluhtan. Sistem Informasi Manajemen Penjualan Pertanian. Jadi BPK, KPK ya, KPK, BPK maupun auditor lain itu mensarankan bahwa program itu harus melalui kelompok, kelembagaan kelompok tani, tidak ke orang perorangan. Karena itu sulit dipertanggungjawabkan. Termasuk program-program yang merupakan aspirasi harus juga melalui kelompok tani. Ketika apa namanya penyerahannya atau pemberian bantuannya dilaksanakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nih Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dinas dan tentu Ketua Kelompok Tani beserta anggota Bapak Ibu sekalian telah memfasilitasi penyelenggaraan kita pada hari ini, yaitu Gerbek Sawah. Jadi ide judul Gerbek Sawah ini dari kawan-kawan kita anggota Dewan. Karena gerbek ini kalau di Jawa itu yang satu suro atau ini ya, itu makanan yang rame-rame untuk masyarakat. Tapi beliau ini berharap kita itu sama-sama duduk bersama di tempat yang sama di area persawahan seperti kita laksanakan pada hari ini. Tidak di ruangan atau di gedung-gedung yang full AC dan lain-lain. Jadi sekali lagi terima kasih kami dari provinsi, mohon maaf sekiranya penyelenggara ini terdapat kekurangan atau tidak tepat, misalnya kurang begitu memuaskan bagi publik sekalian, kami mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merbah di Pung Cemara. Assalamualaikum pembuka kata, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DTPHP, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan ya, dan kawan-kawan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Kepala Desa, Desa Maras, saya hormati para penyuluh, mungkin kurlu, yang saya hormati Bapak Babinsa, saya hormati Ketua Kelompok Tani, Mitra Pendidikan, dan seluruh anggota Kelompok Tani. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga ke pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di hamparan pelilian ini dengan baik. Mungkin saya rasa tidak perlu dikenalkan lagi, kan? Jadi mau sinilah kan. Sebenarnya jujur saya katakan, sama dengan Sopomi tadi kan, kalau ngicat di daerah kita, nah so lepas nih kadang-kadang itu kan. Jujur saya katakan, kalau bicara pada di mall, mak, ada mau bercerita gitu, waduh, udah ilang gitu. Kan. Cuma sih nyelat gitu kan. Apalagi aku bahasa Indonesia-nya kan. Tetapi tidak masalah untuk memenuhi acara kita, mungkin saya menyampaikan beberapa hal. Kan. Yang pertama, tentunya saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan didaulat oleh Bapak Bupati, memang selayaknya dan sewajarnya saya harus turun ke lapangan mengetahui kondisi keadaan petani yang ada di daerah kita ini kan. Nah ini. Nah di mana saya ditempatkan atau didaulat menjadi Kepala Dinas Pertanian mulai terhitung Januari, jadilah 8 bulan ini kan. Dan hari ini baru sempat aku di sini kan, sampaikan tadi dengan kami di Sukarami tadi kan, memang sebenarnya saya sering dipanggil, sering telepon Bapak Bupati, Lomano Kabamin gitu kan. Dia mau segini dan air nipis, dia kena ke lapangan kata dia kan. Tapi saya katakan jujur, memang bukan segini dan air nipis yang saya pikirkan, tapi seluruh di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya, ya, dalam hal ini, acara seperti ini memang betul-betul kita berharap bisa bertemu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi sampaikan bahwa Dinas Pertanian itu punya peran, itu bagaimana membina kelompok-kelompok yang dari petani, baik itu dalam segi kelembagaan dia, maupun secara teknis. Sehingga Dinas Pertanian ini dalam kelembagaan kita akan membangun atau akan
membangkitkan semangat atau membenahi dari kelompok-kelompok tani yang ada atau gapok tani yang ada. Sehingga ini kewajiban kita. Dan juga Dinas Pertanian juga mewakili dari setiap kecamatan ada BPP kan. Di mana kita lihat ada bapak-bapak, ada ibu kita di PPL nih dia. Nah, bapak-bapak PPL yang kita lihat bahwa mereka sangat berperan dan hari ini seragam kan. Ini bukti bahwa keseragaman itu ada kekompakan kan. Coba lah mencerita Mikai kan, aku langsung di kelas kan. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada kita seluruh para petani tidak harus di Dinas Pertanian yang harus berurusan, tetapi bisa dilakukan di BPP. Karena BPP ini adalah penyuluh, ini adalah orang yang paling dekat dengan petani. Maka saat saya duduk di Dinas Pertanian, yang paling saya utamakan adalah bagaimana marwah penyuluh itu dikembalikan seperti dulu. Itu keinginan saya sebenarnya. Oleh karena itu saya perhatikan betul kawan-kawan yang ada di lapangan. Kalau kami di Dinas Pertanian sebenarnya sekarang ngejek saja, tidak ada simpai sabungan sebenarnya. Padahal yang berperan langsung ya penyuluh ini. Maka saya bilang, saya katakan di Dinas Pertanian, mohon maaf ini saya buka kartuan. Jangan selama ini saya bilang Dinas Pertanian itu hanya duduk di kursi, kemudian di bidang masing-masing, lalu yang bekerja hanya mereka, tidak dipedulikan. Sehingga ada bantuan yang tidak diketahui oleh PL. Banyak kejadian, banyak hal yang seperti itu kan. Sehingga katakanlah tidak sama sekali koordinasi dengan mereka yang di lapangan. Nah ini kalau bisa kita perbaiki. Memang tidak segampang yang kita bicarakan, mungkin akan berangsur. Kemudian juga yang perlu kita luruskan, mungkin Pak Kepala Desa juga, saya sebut Pak Desa ya, Pak Desa, ini juga ada juga Pak Desa yang perlu kita benahi. Mungkin ada kadang-kadang kelompok tani yang mengusulkan usulan itu tanpa diketahui oleh penyuluh ataupun korlu, sehingga dia hanya membuat dia sendiri kemudian dengan Kepala Desa. Nah sebaiknya memang itu harus diketahui oleh korlu atau penyuluh yang bersangkutan, sehingga tidak apa namanya, jelas arahnya, jelas, sehingga diharapkan betul bantuan-bantuan yang ada itu harus diketahui ya. Ada juga kadang-kadang Pak Kades dikeruan, Pak Kades tawanya bantuan, nah, salah juga. Jadi artinya kita harus bangun apa namanya kan koordinasi seperti itu supaya kita bisa sama-sama tahu kan. Itu kan, itu dalam segi katakanlah kelembaganya. Nah kemudian dalam segi katakanlah kemakmuran untuk di sini, aku rasa Pak Kades provinsi masalah ini kalau masalah ya kan, bukan yang model kita di Pinoraya kan, di Pinoraya lah mulai padi yang keluar ternyata banyak ampau banyak gitu. Nah tetapi Dinas Pertanian melalui pusat kemarin sudah membagikan mesin pompa. Mungkin area yang kemarin segini ada ya, pada segini nih ada kan ya mesin pompa. Nah itu salah satu bentuk bagaimana bisa mengoptimalkan lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Ini kegiatan pusat, karena saya ada dua kali ini menghadiri acara di Kementerian Pertanian Pak Amran, bahwa Pak Amran sekarang berkuak-kuak atau mengharuskan seluruh daerah itu untuk katakanlah mengaktifkan lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan selama ini mungkin tidak berlaku ya. Nah melalui juga Pak Babinsa, melalui Pak apa namanya Pak Kudim kemarin, Pak Dandim dengan Pak Babinsa, memang selalu mereka ini selalu di apa namanya selalu dikontrol kan. Setiap ada saya bilang selalu ada mereka setiap kegiatan. Maka saya katakan dengan Pak Dandim sebenarnya aku ini maluan sebenarnya Pak Dandim. Kenapa lah Pak Anak Kadis? Galau kan lapangan daripada kami. Tetapi kenyataannya memang demikian. Tanpa ada bantuan mereka memang kita akan kesulitan. Oleh karena itu terima kasih banyak kepada Pak Dandim melalui mungkin Pak Babinsa, kerjasama yang itu kan sangat optimal kan. Nah kemudian untuk tahun ini memang banyak bantuan yang akan diberikan kita. Yang pertama masalah mesin kan. Mesin-mesin pertanian masih ada dana APT kan. Ya kemudian ada juga refocusing. Kalau memang ada lahan kita nih yang belum produktif, nah tolong diusulkan sesegera mungkin. Karena kembali dapat surat kami dari Jakarta bahwa ada lagi kan, dan bahkan hari Jumat akan datang Ibu Pertiwi itu apa? Direktur Penerbangan ya? Ya. Perbenihan ya, Damurti. Dia akan datang ke Bengkulu Selatan. Nah kita akan panggil nanti dengan bersama-sama dengan Pak Dandim. Kita akan ke apa namanya kita komunikasikan, lalu kita akan ke lapangan bagaimana kondisinya. Jadi di Bengkulu Selatan ini sangat perhatian. Beberapa kali pejabat-pejabat tinggi yang ada di Jakarta itu datang ke kita nih ya. Kemarin Pak Yudi selalu aktif jadi Ibu Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Nah sekarang Pak Yudi jadi Dirjen kan, ya Dirjen orang kita jadi alas sini kan. Nah oleh karena itu saya berharap kepada kita yang ada di lapangan, di khusus kepada petani, jangan segan-segan untuk mengeluhkan masalah-masalah yang ada, baik itu dalam teknis
pertaniannya maupun hal-hal yang bantuan. Nah, syukur tadi Pak Kadis menyampaikan memang kemarin ada bantuan berjalan kan. Nah ini, jadi saya berharap betul, bukan berarti aku tuh tentang aja musinya lalu dilebihan, bukan. Karena apa kan? Karena mumpung kipaca. Amal kalau lu nigiak jadi sembah ini lutunan ini kan dipaca lagi. Lah segogal kan. Dan dia kelamu pun jadi lutunan ini kan. Ya, maka saya bilang kan, begitu, saya bilang begitu kan. Jadi saya memang tidak pernah merasa apa kan, karena kebetulan di didaulat sebagai kepala dinas pertanian. Dan apa yang bisa laku, saya lakukan gitu kan. Saya lihat mulu-mulu kan. Dan saya tidak pernah merasa besar. Kalau teringat dulu, mana saudara dulu, saudara kami. Pada kami upahan tuh SMP, upahan ngarit waktu. Betul, upahan ngarit, kau kan di saudara, tinggal-tinggal. Tiap musim kami upahan situ. Upahan ngarit, bukan main, nah, bayangkan kan. Itu SMP itu, nanti aku tuh bukan tumbuh aja mujak di lemak. Tumbuh batat ini. Tumbuh batat itu aku tuh, mungkin keluar dari kita, tahu tumbuh batat. Tercapak pinggir, tumbuh besar, berbuah. Nah, jadi karena aku masuk tumbuh batat, maka aku harus tadi, harus tahu diri kan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, tolong apa namanya, kita mari kita bersama-sama membangun pertanian ini. Dan juga saya sampaikan bahwa ini bukan aku tiga, mungkin Bapak dan Pemirsa tahu kan, karena kata Pak Amran untuk sampai bulan Agustus ini kalau tidak berubah mungkin masih aman pangan kita. Tapi kalau ke depan lungkruan. Nah, oleh karena itu Pak Menteri Pertanian itu segera untuk menanam padi kan. Bahkan katanya ada 5 negara yang sekarang ini tidak hampir tidak pacak makan. Dan negara-negara yang produksi beras itu mereka sudah simpan, tidak dikeluarkan lagi. Nah sekarang Indonesia, sekarang kita kan, kita segini, kalau jangan apa beras lo kami dulu kan. Satu dia ngetam, dia lantak, dia jual galap, belum banyak melikan liu, tiap minggu. Giliran kalau anda putus, tahu paham. Ikan besar kan, itu nyata itu Pak. Ini kalau saya sebutkan tadi kan, di muka kami itu kan. Tapi memang kurang lian penua dia itu kan. Bang, kurang penua. Jadi setiap musim dan jawat, dijual Pak, banyak-banyak dapat. Dia belikan hiu kalau minggu kan, beli pokoknya, beli kerupuk banyak kan, pokoknya lengkap lah. Baju-baju baru, setelah setengah tahun habis, tinggal lupahan. Nah jangan sampai nanti itu terjadi di kita. Nah kemudian nanti Bapak Ibu, nanti biasa dari provinsi ini kan, baik itu PPL juga kemarin, seperti yang kemarin, kalau nak berpinta, berpinta lah sama provinsi. Mumpung dan bertemu ini kan, nak sampaikan ke gubernur. Apa yang mau diminta, mungkin kalau kemarin motor Pak ya, minta motor PPL kan. Motor baru kan. Kemudian yang lain juga mungkin yang di kelompoknya demikian. Jadi silakan aja nanti itu dimusyawarakan. Dan hari ini memang kita bersyukur kita dapat bersama-sama hadir, nyampe ke kendaraan kita, keluhan segala macam. Tapi kemarin jangan apa? Jangan ngeluh Pak ya. Jangan ngeluh hati kemarin. Nah, itu saya ingat betul itu. Jadi ada masalah silakan keluar, tapi tidak boleh ngeluh. Kalau malah tidak keluar gitu. Jadi saya rasa mungkin nanti saya rasa untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, silakan nanti pertanyaan. Jadi jangan diam-diam kan. Ya baik PPL, baik kita yang ada di petani kan, jadi jangan segan-segan. Jadi kami kena tani, padi, padi kan tani ya. Nah kemudian kelompok tani juga saya pesan kepada PPL, tolong kelompok tani kita diaktifkan kembali. Sekarang ini sudah mengarah ke kelompok tani hamparan kan, hamparan. Jadi ini karena apa hamparan itu? Karena akan lebih mudah ngontrol kan. Aku kemarin coba-coba nginak di apa namanya, di Google Map di pertanian. Ternyata luas sawah kita 37.000 sekian lagi kan, dan itu pun sudah terpetah. Bahkan aku mulai terkakal. Ini dia sama Pak Sakimin, kata dia kata lombongan di kantor. Kinaan pun nanti tuh. Kinaan di Google tuh. Nampak. Jadi tidak dapat bohong lagi kan. Nah jadi itu maksud saya, tolong nanti Bapak Ibu hari ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama bertanya, mudah-mudahan pertanyaan kita, dan tidak segan-segannya Pak dari provinsi Pak. Jangan lupa Pak, nanti tangan Pak Rui dan Pak Gubernur lagi tidak kelam lagi kan. Mudah-mudahan saya akan berlanjut. Itu seluruh Pak, santai kan. Saya rasa mungkin demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan gerebek sawah ini telah dibuka, dilanjutkan berdiskusi dengan para kelompok tani dan penyuluh sehingga dapat mengetahui kendala yang dihadapi kelompok tani dan penyuluh di lapangan. Dari Kadis Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Sakimin, Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu Darminsah, Kepala Desa Maras Kabupaten Bengkulu Selatan Saharudin siap mendengarkan permasalahan yang dihadapi para kelompok dan penyuluh pertanian di lapangan, dan memberikan solusi terbaik untuk mengurai permasalahan yang dihadapi.
acara gerbek sawah di kelompok tani mitra pelilihan secara resmi dibuka. Bapak Kades Maras serta bapak-bapak ibu sekalian serta gerbek sawah di Desa Maras yang berbahagia. Jadi di sini kami jabat giliran untuk memimpin diskusi. Jadi kegiatannya Pak, kami nanti akan diskusi ini tentang apa ya Pak, tentang kegiatan petang kita di Maras ini khususnya dan umumnya di Kecamatan Ernipis. Karena gerbek ini sudah yang kedua di selatan. Kemarin di Pinulaya, hari ini di Ernipis, di Maras, besok di Kecamatan Sekiring. Jadi bapak-bapak, itu sekalian nanti kegiatan diskusi ini menyangkut tentang mungkin nanti pertanyaan itu tentang hambatan yang berhubungan dengan peningkatan produksi ya, baik itu padi, jagung maupun yang ada di wilayah ini. Kebetulan kami ini dapat undangan ini pak, bukan katakla kelompok di sini, tapi kami sekali lagi banyak mengucapkan terima kasih ya dengan kelompok mitra pilihan yang telah berkenan mengundang kami. Jadi langsung aja pak dengan topik ini gerbek sawah tadi. Jadi kalau kami mendefinisikan mungkin perlu salah pak. Jadi ulangi lagi kalau kan. Kalau di bahasa sehari-hari gerbek ini mungkin dadakan sifat pak. Kira-kira itu. Namun bahasa dusunnya kalau gerbek ini umban itu. Munya gerbek itu. Itu pak. Jadi itu satu pembukaan mungkin humor kita aja itu pak. Jadi yang perlu kami tanyakan pertama ini berkenaan dengan El Nino gitu bapak tadi kan. Kemari kami di warga kami ini itu banyak yang mengalami kekeringan pak, bahkan gagal panen. Dan itu sebagian warga lan daftar dengan kepala desa dan kemungkinan ada pula dengan penyuluh. Nah, kekeluhan masyarakat yang katoklah terdampak dengan El Nino tersebut, banyak yang dia dapat bantuan gitu pak. Padahal kemarin itu ada dimimingi ke bantuan gitu. Nah, jadi maksud kami, kalau lah misalnya tahun ini terjadi lagi El Nino itu, kami El Nino ini aja kadangan bang ligam ngecek gitu tuh. Nah, jadi maksud kami agak teliti lah pak, karena memang masyarakat tuh itu sangat membutuhkan. Karena betul bahwa kerugian masyarakat itu terhitung satu kali musim tanam pak. Nggak bergerak lagi kalau nggak modal lagi itu. Awak modal lagi cepat kah? Jadi itu penting itu pak. Kemudian ini satu harapan dengan bapak-bapak baik dari dinas kabupaten ataupun dari dinas apa tadi? Provinsi. Jadi kalau misalnya berayak dengan kami petani pak, harapan kami ini pak. Kami ini tidak dinjui sengkuit jadi lah, jangan kaya rubau jadi pucuk tu. Amu mesin suka ke lah itu pak. Tapi amu sengkuit kira-kira godu pulau lah kira-kira itu. Woi lari yang nyerang kami. Serius itu. Jadi itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku kembali kan, memang tahun ini bulan sekarut. Kerana apa Pak Jingkol itu kan? Karena mungkin kemarin hampir gagal panen mungkin lah. Tapi masih panen. Tapi hasilnya kurang bagus kan. Nah masalah bantuan memang aku kurang paham apakah memang ada, tapi dalam BPA kami belum ada untuk yang ini kan, bantuan khusus untuk artinya gagal panen. Nah itu jadi mungkin ini ke depan jadi apa namanya jadi catatan kita. Memang selainnya dianggarkan itu kan, tetapi untuk tahun ini maaf di BPA kami daftar isian anggaran kami itu belum tercatum di situ, belum ada kan yang ada. Nah kemudian yang bantuan tadi yang masalah buat tangan memang. Sebenarnya kalau buat tangannya kan sebenarnya kalau secara pribadi, nah kita kedua aja nanti. Tidak masalah kan? Tetapi cara kelinasan memang belum. Tetapi memang bantuan yang ada, yang sampaikan tadi kalau memang apa yang ngomong tadi itu kan mesin. Yang ada mesin. Jadi kalau mesin, memang di pertanian itu sekarang ini lagi didaftarkan. Kalau di sana kita yang mungkin melalui penyuluh pertanian nanti yang ada pikir mungkin mesin kan? Ya, jadi ini kan, karena mesin itu memang dapat perintah langsung dari Pak Menteri Pertanian. Masih banyak di Jakarta itu mesin harus turun kan, kita bagi kan. Nah, cuma persoalan yang kemarin, memang saya sampaikan ini mumpung ingat. Jadi mesin yang dibantukan ke petani itu jangan dimiliki dengan kelompok saja, membaca.
Karena ternyata kemarin itu ada dendek puli yang minjam yang lain. Misalnya kelompok A dan dapat bantuan, kelompok B pentingan, dia boleh minjam. Nah padahal bukan itu dia masuk pemerintah. Boleh dipinjamkan, masalah. Nah jangan lagi ya, kalau tentang di kami, wanita kelompok dia apa kemudian. Nah janganlah itu, jadi bantuan mesin itu memang sebenarnya milik kelompok petani itu, tapi boleh dipinjamkan dengan orang lain. Nah teman-teman komitmen silakan. Nah memang ternyata setelah kita lihat di lapangan, contoh di segini, pembagi di daerah Muara Bulutan kan, kami lihat itu memang sangat tidak mungkin mesin kecil yang 3 in itu mengalir sekian puluh hektar, tidak mungkin. Nah lalu kemarin ada kebijakan dari Pak Yudi, Pak Dr. Yudi, segera mungkin dilaporkan. Nah ternyata Pak Yudi naik ke atas sebagainya, tapi tidak untuk kemungkinan nanti kami telepon langsung Pak Yudi supaya diminta bantuan. Nah jadi yang mau di sana kita yang masih ya perlu mesin, silakan Pak. Tapi tadi kan silakan atas nama kelompok melalui penyuluhan atau melalui kepala desa nanti. Silakan. Nah kemudian juga saya sampaikan juga untuk kemarin banyak juga proposal yang masuk ke kami masalah apa namanya mesin-mesin pasca panen. Nah saya sampaikan memang kalau di Pala Bengkulu kembali mungkin itu aspirasi nampaknya ada masalah. Aspirasi ya, nah tahu ya aspirasi. Jadi kalau mesin itu untuk dinas pertanian secara murni belum ada ngandung itu. Cuman kita berharap ke depan kita minta. Kami kemarin sudah mengusulkan ke Jakarta beberapa mesin itu kan, mesin panen, mesin tanam segala macam. Nah, silakan ada lewat kelompok. Silakan lewat kelompok nanti diusulkan kan, karena kami juga kemarin dengan Pak Dr. Yudi ngeluh juga kemarin itu. Maksudnya Sukarabi waktu itu pertemuan Sukarabi aja tuh. Pak, kita ini masalah sebelum panen kalau maju bantu-bantu. Tapi setelah panen kalau tanpa bantuannya apa kan? Termasuk mesin-mesin segala macam, termasuk juga masalah mesin jagung juga kan. Nah, jadi silakan aja di apa namanya di koordinasi dan saya mohon sekali karena pengalaman kan, aku di pertanian itu sebenarnya bukan baru, udah lama kan. Terlalu besar-besar di pertanian dulu kan. Rata-rata setelah dapat mesin itu, kadang-kadang itu pertama, ini bukti kan, mereka merasa memiliki pribadi. Ya, yang kedua, tidak ada biaya perawat sama sekali. Sehingga mesin-mesin yang ada itu rusak kalau, rata dulu rusak. Nah, kemarin aku bicara dengan Bapati, lalu Bapati, kita alih ke caranya, mana? Apakah betul obja? Jangan ke kelompok tani, ataukah memang silakan PPP hola? Artinya mesin misalnya PP misalnya di segini kan dijual bawah buat mereka semacam unit produksi begitu kan. Kalau di kelompok lemas galau kita kok ini kan lemas galau, kenapa nggak itulah, nggak hasil itulah kan, dia mikir kan roda hal, dia mikir ke segala macam rusak ya itu. Jadi kombin segala macam itu lemas galau makin. Bahkan kemarin saya diperintah sama Bapak Bupati ngambil kombin tercelapak ke Kawur kan, dia ke Kawur ngapur dia ke Kawur kan. Macet pulau itu, orang itu kena pulau kan. Terpaksa kami tarik dulu kan. Nah itu jadi maksud saya, nanti polanya mungkin kita pikirkan kan. Jadi saya minta pamit, udah pamit memang ke Bupati. Bagaimana Bupati kalau nggak ada bantuan, nanti kita coba kita alihkan, jangan lagi kelompok tani nak, sama pacar. Mungkin ke BPP atau ke Obja kan begitu kan. Jadi sehingga pengeluarannya lebih bagus. Jadi begitu Pak, jadi aku jawab lah tadi kan. Tapi merasa kuit kemana ada sentuhnya, gue sudah aja malas. Saya rasa begitu, mungkin silakan tambahkan dari Pak Dinas Provinsi. Kelompok tani apa Pak? Karimaju desa Maras. Desa Maras. Terima kasih Pak informasinya. Jadi memang dampak iklim ini terbentuknya Satgas Darurat Pangan Nasional antisipasi kemarau panjang ini itu berkaca dari tahun lalu lah. Artinya pemerintah di pusat di daerah ini katakanlah dari pengalaman tahun lalu, maka tahun ini termasuk program pompanisasi yang ratusan ribu disiapkan untuk mengatasi kendala-kendala itu. Jadi Pamdan, kalau yang lalu tentu sudah lewat kan, tentu tahun ini itu perlu diantisipasi. Kalau memang sudah terlihat gejala itu segera disampaikan kelompok tani, kalau memang perlu pompa dan ada air untuk disedot itu sampaikan, jangan sampai ya terjadi seperti itu, gagal panen seperti itu. Kemudian terkait dengan oleh-oleh tadi, bukan alih-alih rubuh-rubuh, tolong dicatat Insan, sebaiknya pertemuan seperti ini kalau dilaksanakan tahun depan adalah dibawa terpal, inspire, apalagi misalnya yang alat-alat panen misalnya kan ya, dibagikan ke kelompok-kelompok yang mengikuti acara ini.
Jadi dialokasikan juga cuma, jangan hanya pertemuan aja. Ada yang di bawah, kan semangat itu. Kawan-kawan walaupun penyerahan di sini, di bawah dari pinggir jalan tuh, gotong royong kan bisa kalau terpal, per kelompok 4 lembar atau 5 lembar kan, atau hand sprayer per kelompok 4 unit. Yang elektrik tuh kalau bisa, yang ini 16 tank apa 18 tank itu, baterainya. Baterainya baru habis kalau elektrik. Nah, jadi terpaksa kita ini apa namanya manual. Ya setelah kalau baterai habis manual. Jadi dilanjutkan harus ngecas lagi kan. Kalau ngecas kadang-kadang perlu balik lagi. Tapi di sini enggak. Di sini ada listriknya kan. Langsung bisa ngecas langsung. Yang seperti itu diusahakan tidak hanya ini datang-datang ini. Mesti ada yang di bawah. Termasuk kalau perlu. Pupuk organik ya Pak Sakiran ya. Insya Allah dengan senang hati kawan-kawan petani menerima ini. Kalau ditolak kan repotnya nggak bawa balik berat lagi gitu. Tapi insya Allah akan diterima dengan senang hati. Nanti tolong sampaikan ke kawan-kawan dewan untuk kegiatannya supaya dialokasikan juga untuk tadi bantuan ke kelompok-kelompok. Pespangan Pak Hamdan ya. Jadi, terima kasih. Itu yang ingin kami responkan. Mungkin Pak Ketua, kebetulan saya dengan anggota selaku Ketua Kelompok Mitra Pilihan. Jadi begini Pak, yang mau kami sampaikan. Ini masalah waktu Pak. Waktu kami sebagai petani. Sebagai petani, mulai dari pengolahan tanah sampai penanaman, kami ini masih amburadul. Jadi waktu itu menurut kami sampaikan ke kami menurut petugas lapangan atau PPL itu dalam waktu bulan berapa ke berapa yang bagus itu. Jadi kadang-kadang ketemu kemarin itu sebenarnya wacana El Nino ini sudah disampaikan oleh Pak Bupati sebenarnya kemarin. Cuman kami petani kan masalah waktu itu kan kurang paham sebenarnya Pak. Jadi maksud kami kalaupun memang ada itu di buku selatan ini saya di daerah Bukul Selatan ini di mana-mana itu baik di Kecamatan Air Nipis, Seginim dan Kelurang dan Bengkenang sana itu belum teratur. Kami ini Pak di sini baru nanam di situ udah sebulan padinya. Jadi maksud kami kalaupun memang itu bagus menurut pandangan Bapak itu masih penilaian kami Pak sebagai petani. Mungkin waktu di sinilah kami ini agak kalau di Lampung itu kan serempak maksudnya. Aduh kami ini sataran pelilihan ini cuma itulah sebulan di sini paya tanam. Nah, jadi kalaupun memang itu pacak diarahkan dikontrol melalui dinas pertanian, aku rasa kami sebagai petani nerima itu Pak. Itu satu menurut kami kan masalah waktu itu kami sebenarnya masih beradul itu. Jadi lumano supaya ini kebetulan Bapak dinas kepala dinas pertanian itu sampaikan dengan PPL langsung. Kami koordinasi supaya dia menyatu masalah nanam padi ini. Yang kedua Pak, kami masalah pengolahan tanah. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain itu masih jauh tertinggal Pak. Karena kami ini saya sebenarnya masih murah jadilah kalau bahasa dusun itu. Yang penting bisa nanam. Jadi sini kami mengeluhkan juga Pak sebenarnya dari dulu kami pernah walaupun itu bukan bisa kami memiliki sepenuhnya boleh pinjam pakailah dengan dinas pertanian itu kan ada alat di dinas itu kan ada ekskavator kecil itu nah yang kecil itu karena itu bisa kami membuat sawah ini yang lebih bagus lagi Pak. Jadi kadang-kadang nih sawah ini bertingkat-tingkat ini daerah tuh airnya nih jadi susah karena mayoritas sawah di daerah kami ini ada pasir batunya Pak, bukan tanah sepenuhnya. Jadi kalaupun memang itu bisa dipeta sawahnya mungkin ya kita kan areal potensi kita kami sebagai petani sebenarnya memungkinkah sebenarnya hal itu Pak. Jadi kalau nanti pun misal kami memohon gimana caranya itu mungkin kami mau pinjam alat itu. Jadi dengan dinas pertanian terutama kabupaten dan provinsi cara-caranya ini kita tunjuk kami macam mana Pak. Yang ketiga ini masalah penyaluran pupuk Pak. Kadang-kadang kami ini inilah masalah waktu tanam kami ini belum teratur tadi kadang-kadang kami menukar pupuk
pupuk belum nyampai kadang-kadang tuh. Jadi tapi sekarang ini dalam tahun 2024 ini di kios kami sebagai petani menilai memang 2 bulan sekali itu positif pupuk itu sampai, cuman masih jauh sebenarnya daripada ini Pak, kami yang kebutuhan sebenarnya itu. Jadi kadang-kadang itu kami butuh 400 kilo cuman 100 kilo yang dipenuhi. Cuman itu maksud kami, kalaupun itu kami sebagai petani sebenarnya dengan kelangkaan pupuk itu sudah sangat terbantu, walaupun ini tinggal kami tiap bulan kami petani ini caranya ngambil pupuk nih ya Pak. Jadi kan sekarang tiap bulan itu 100 kilo, mungkin ketiga bulan kami terkumpul 300 kiloan. Nah disitulah caranya kami ngumpul ke pupuk. Kalau dulu setiap musim tanam itu sampai 400 kilo itu jatah per hektarnya, bahkan lebih kan. Mungkin itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau zaman dulu Pak Kades ya, saya ingat tahun 92 saya kebetulan waktu survei dampak ekonomi dan sosial bendungan Sumber di Rimbo Kedui, Kecamatan Sumber Selatan. Itu dilaksanakan permusyawaratan turun tanah. Tapi saking ininya kan, mau turun tuh masyarakat dulu, masyarakat seluruh masyarakat kumpul, semacam kaguan, kalau kata kita pesta lah itu, sapi dan lain. Dan saya ingat mengundang orang tua dari segini untuk menyampaikan, mengingatkan status titi tentang Dewi Sri ya, kalau salah padi. Itu masih kuat sekali itu. Antara lain misalnya kalau kita bawa padi dari sawah dipikul, terjatuh, itu Noah. Kemudian kalau kita ngampuk kan apa istilahnya, nasi dingin ke nasi hangat itu tidak boleh. Kemudian nampi di jendela, kalau dulu ada kiang kan, ada lumbung, itu tidak boleh, harus di luar. Kemudian nampi juga tidak pakai alas sama sekali juga tidak boleh. Banyak sekali, tapi saya sudah lupa kan, sudah lama. Status titi yang disampaikan oleh Bapak itu sekitar umur 96 tahun waktu itu. Tapi masih gagah, masih merokok Pak, masih ngopi. Itu biasanya sehat kan, kalau ciri-ciri orang merokok itu biasanya sehat. Kalau tidak sehat, biasanya makannya lewat tangan, itu banyak kabel-kabel. Tidak mungkin merokok itu, ya pasti. Kalau makannya lewat tangan, lewat selang-selang, tidak sehat itu. Tidak bisa merokok. Jadi, kalau merokok masih bisa ke sawah. Jadi saya lupa nama datuk itu. Dia mengingatkan kembali. Artinya zaman dulu kita patuh sekali dengan status titi atau apa namanya, yang pamali yang ini tentang adik. Karena kita bukan mendewakan, tapi sama itu, menganggap begitu penting, begitu strategis urusan padi, urusan beras, urusan pangan. Jadi memang ada beberapa keuntungan ketika kita turun serentak. Pertama tentu dari segi pengendalian hama OPT. Kemudian bisa diputus, bisa juga ya lebih mudah mengendalikan. Kemudian tentu penyediaan sarana-prasarana tadi akan lebih mudah. Tapi kenalah ketika daerah itu airnya, suplai airnya, debit airnya terbatas, itu akan sulit. Biasanya yang paling ilir, paling ujung didulukan. Karena kalau yang pangkal irigasi duluan itu sudah menyedot air banyak. Untuk mengolah tanah itu biasanya air paling banyak dibutuhkan. Itu sudah terstop dulu. Tapi kalau yang paling ujung duluan, terus bergeser ke daerah paling pangkal irigasi, itu biasanya cepat, lebih cepat tersedia airnya. Jadi tentu seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, perlu run rembuk ya, dibicarakan. Nah, kalau bisa ya seperti zaman dulu itu, tahun 92 itu dimusyawarahkan kapan kita sama-sama turun tanam. Kemudian yang berikutnya ya terkait dengan pupuk subsidi. Jadi ini Pak Kepala Desa, memang sebaiknya kelompok tani, anggota kelompok tani, penyediaan H-1
Artinya sebulan sebelum tanam itu sudah di stok. Ada beberapa petani yang belum mau turun tanam ketika stok pupuk belum tersedia. Nah, sementara penyalur di lini 4 ini itu putarannya mau cepat, datang harus ditebus. Nah, kondisi ini mungkin bisa nanti dibantu oleh BUMDes. Biasanya ada BUMDes bahkan ya, untuk penalangan sementara dulu. Tapi tetap harus bayar ini, semacam pinjam bunga ringan lah ke BUMDes untuk para petani kita sebelum tanah sudah menyetop tebu dulu. Ini atau madan ya kami kan? Ada kan? Melapor di Pinoraya itu ngecekap PPL dia pernah ke lapangan, ama bukannya ada bantuan. Nah, itu masuk di koran, masuk mulai di apa ada di Facebook. Padahal betul kami cerita kemarin, lanang ini minta maaf bukan lanang ini selama ini di sapatan kan? Amparan sapatan. Anu jedalnya wan, lecak pakai mau. Betul ini. Aku kesan sih. Nah, akhirnya dapat sawan dia makai di Binjai. Nah, di Binjai saja kan. 4-2-3 waktu itu langsung masuk ke koran. Masuk penyuluh tidak pernah ke lapangan. Padahal dia betul kata Pak Kepolisian tadi, tidak pernah berkelompok. Nyurang boleh kan? Nah, sehingga masuk ke koran. Nah, kemarin akhirnya kami panggil lagi rumah dengan lu, gimana dia benahi sebilang berita-berita. Jadi berita yang demikian tuh, saya rasa tidak enak kedengar. Jadi seakan-akan penyuluh, seakan dinas pertanian tidak bekerja, padahal tidak demikian. Nah, juga sampaikan yang kita tahu, kami ini, kelompok-kelompok kami ini, atau kalah penyuluh ini kan banyak dia punya hamparan, punya wilayah kan. Nah, tolong jangan pula nak nunggu nian uang datang nian, namu pacak, jenguk kami kan, tanya uka, tolong kan. Kalau kita tanya sama kan sulit kan. Oleh karena itu saya berharap betul, nah silakan para petani kami dari dinas pertanian melalui penyuluh di lapangan, kami menyediakan tenaga. Dia pulau kan, ini terlalu papa kan. Yang penting, lihat kopi kan. Jadi saya rasa itu mungkin saya tambahkan, mungkin kalau mau kepala dinas menambahkan, silakan Pak Kepala. Kami ucapkan kepada pemandu sesen tanya jawab Pak Iskat atas waktunya yang diberikan kepada kami. Perkenalkan terlebih dahulu, nama kami Almarianto, WKPP Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Air Nipis. Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan Bapak Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kabupaten atas waktunya yang telah sampai ke WKPP Maras, Kecamatan Air Nipis. Pertama kali harapan kami bahwa di dalam gerbek sawah ini, kalau kami mendapat laporan dari Bapak Kepala Penyuluhan bahwasanya di Kecamatan Air Nipis cuma satu ini yang dilaksanakan untuk gerbek sawah. Harapan kami ke depan, karena ini sudah musim tanam, mohon kiranya kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi dalam aspirasi ini hendaknya ditambah Pak, karena kami WKPP lain ingin juga seperti ini. Nah, seperti harapan kami bahwa dalam kunjungan Bapak Kepala Dinas serta rombongan Bapak Kepala Dinas Kabupaten, suatu bentuk kegembiraan bagi kami, penyemangat kami kerja di lapangan Pak, bahwa kami dikontrol nenian napuni dau kami kerja. Terbukti ini Bapak Karsidi betul-betul seorang penyuluh yang tangguh menurut kami di WKPP Maras ini. Lanjut daripada itu, kami tepatnya di 2019 Pak, kalau kami tidak salah, sebuah penghargaan dari Bapak Rohidin bahwa kami telah mendapatkan motor operasional. Motor kalau kami tidak salah, motor Repopit. Nah, di situ ada gambar Rohidin. Betapa bangganya kami Pak ditugaskan Kepala Dinas Provinsi, dikontrol Kepala Dinas Kabupaten dan penyuluhan. Kami menurut kami sudah bekerja semaksimal mungkin Pak, baik pun di rawa, di bukit, di jurang, di air, di darat. Menurut kami Pak, perasaan kami, entah kalau penilaian masyarakat dikeruan. Nah, di dalam kali ini Pak,
jungkir balik. Mungkin kami sudah jungkir balik semaksimal mungkin. Musim tikus kami itulah musim wereng coklat selalu turun. Apalagi tidak musim menentukan paritas padi untuk mengusul ke dinas kabupaten. Tahun ini kebetulan dapat impari 32, Pak. Yang paling banyak. Kami minta tolong dengan rombongan dari dinas provinsi, sampaikan salam kami dengan Bapak Rohidin, bahwasanya bukan tuntutan, Pak. Akan tetapi untuk memotivasi kami itu agar lebih tangguh lagi, lo apa kiranya motor kami itu ditukar? Nah, itu dia. Lo apa kiranya motor kami itu ditukar, Pak? Amo kekendaan jak di awal bilang ngisi les itu, KLX galau kami. Kami ini rajinnya bergandingan dengan Babinsa. Iya, ndak Babinsa ini. Ini menteri uang ini ke sana. Nah, lo apalah menteri pertanian? Padahal, bukan mengada-ngada, Pak. Kami itu berkompeten sekali memajukan pertanian di Bengkulu Selatan ini. Untuk ini jangan salah semprot, ini racun padi sedang ini sedang bunting, jangan. Dia sedang kembang bungau, jangan disemprot siang, harus disemprot pagi atau sore. Nah, itu maksud kami, Pak. Itu tugas-tugas kami. Nah, kalaupun bisa nanti, Pak, kami berpesan, tolong sampaikan salam kami dengan Bapak Rohidin. Tolong tanggulangi kurang Pak Ri itu. Kami tetap eksis, tetap menunggu perintah. Dia akan datang. Masih alok janji impai inilah. Disampaikan. Tapi tertulis, Pak, melalui BPP, seluruh BPP, berapa yang kebutuhan khusus itu disampaikan. Dengan dasar itu, nanti tapi pengantarnya Pak Dinas, kalau dari BPP, nanti akan kita siapkan plastap untuk langsung dinaikkan ke gubernur. Kalau tidak sampai 20 miliar mungkin bisa nanti kan. Nanti kita hitung seluruh ini, kita ajukan plastap melalui kepala DKD, jadi persetujuan ke gubernur. Nah, kalau sudah ada tinta biru untuk diproses, kita siapkan anggaran. Tapi jenis apa setiap BPP itu tentu tidak seluruh penyuluh tidak bisa baik. Karena kita itu inventaris di provinsi itu masih, yang kemarin kan belum dihibahkan ke daerah. Jadi masih tercatat cukup banyak penyuluh motor penyuluh petani cukup disimpulu. Ya, tapi tadi kalau untuk khusus untuk yang penyuluhan kebulan kemana tadi? Yang banyak batu-batu. Itu medannya memang di beberapa daerah ada. Di Sluma itu daerah Pak, itu disampaikan usulannya, nanti kita buat telastapnya untuk dinaikkan, karena ada di telastapnya pertimbangan-pertimbangan khusus dari segi kemanfaatan dan lain-lain untuk menunjang profesional kawan-kawan penyuluh. Kegiatan ini merupakan diseminasi informasi teknis sosial ekonomi dan inovasi pertanian. Kegiatan ini dimotori Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu untuk menjaring permasalahan yang dihadapi kelompok tani, khususnya saat ini dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dari hasil dialog yang dilakukan dari kelompok tani sampai dengan penyuluh pertanian di Kecamatan Air Nipis, Desa Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menjaring semua permasalahan yang ada. Diberikan juga pengarahan dan solusi agar bisa menghasilkan panen yang baik dan melimpah. Dengan ada
adanya program gerbek sawah ini sendiri sebagai Bapak Kepala Desa ini seperti apa harapan dengan kedatangan Bapak dan dari provinsi sendiri seperti apa? Baik, saya nama Saharudin, Kepala Desa Desa Maras, Kecamatan Air Nipis. Tentu kami banyak mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Tentu harapan kami sebagai pemerintah desa dan petani di Desa Maras tentu sangat bersyukur karena kami dalam hal ini memerlukan pemahaman atau pengetahuan tentang pertanian khususnya di Desa Maras. Karena di Desa Maras pada saat ini ya mungkin kendala-kendala di bidang pertanian ya, kita dikatakan ada kalau dikatakan tidak. Tapi dalam hal ini kami sebagai pemerintah desa tentu harapan-harapan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi tentu harapan kami sangat-sangat besar sekali. Ketua Kelompok Tani Mitra Pilihan dengan cara grebek sawah ini sangat senang. Pemerintah sudah turun langsung ke petani untuk mendengarkan masalah yang dihadapi para petani. Ia sangat berharap dengan pemerintah bisa membantu dari air pupuk Alsintan sehingga petani bisa menggarap sawah dengan maksimal dan menghasilkan panen melimpah dengan kualitas terbaik dari Desa Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, dengan adanya program gerbek sawah dari Dinas TPAT Provinsi Bengkulu, ini harapan dari kelompok tani seperti apa? Jadi harapan kami sebagai kelompok tani mitra pilihan sebenarnya kepada dinas terkait dengan adanya gerbek sawah ini kami sangat termotivasi ya. Kami sangat berterima kasih terutama dengan Bapak Gubernur Bapak Ruhidin Mersa selaku Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Provinsi, Dinas Pertanian dan Kabupaten. Jadi harapan kami ke depan kami tolong di support Pak, tolong difasilitasi dan tolong ditanggapi apapun kekeluhan-keluhan kami Pak selaku petani terutama yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebenarnya kami petani pada saat ini cukup berterima kasih dengan adanya bantuan dari pemerintah terkhusus melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Pak. Jadi kami harapan kami ke depan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini terkhusus dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan Kabupaten tolong support kami Pak. Kami selaku petani semoga kami bisa dalam bertani kami bisa memajukan hasil meningkatkan hasil pertanian terutama di Kabupaten Bengkulu Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Salimuddin. Saya Ketua Kelompok Tani Mitra Pilihan Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Angkatan Darat siap membantu para petani untuk meningkatkan hasil pertanian terutama di sektor padi. Ini salah satu untuk ketahanan pangan di Indonesia dengan melihat di beberapa negara yang sudah krisis pangan. Babinsa turun langsung membantu dan memberikan solusi untuk para petani dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi petani, sehingga petani masuk di masa panen bisa melimpah dan berkualitas baik. Dengan adanya kedatangan program gerbek sawah ini seperti apa di Kecamatan Air Nipis selama kakak bertugas di sini untuk para petani seperti apa kak? Terima kasih untuk dengan hadirnya dengan acara gerbek masalah informasi teknis sosial ekonomi dan inovasi pertanian dari Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Memang sama kami sangat mengharapkan dengan kedatangan program ini bisa mengetahui apa kendala permasalahan yang kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat petani khususnya mitra petani kelompok pilihan khususnya Desa Maras Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan.
Dan selama kami bersama masyarakat, khususnya di Desa Maras, kami selalu berupaya mengedukasi dan mengajak, selalu berkoordinasi. Gimana baiknya di dalam masalah hal pertanian ini untuk lebih meningkat dan lebih baik, terutama khususnya dalam program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Saya nama Dodi Eka Saputra, pangkat Serda, satuan dari Kodim Bengkulu Selatan, Koramil 05 Kayu Kunyit. Itu aja, Bu. Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu Darminsa mengatakan dengan adanya program Gerbek Sawah ini bisa menampung semua permasalahan petani dan kebutuhan petani, sehingga rombongan dari provinsi mencatat semua untuk diajukan kebutuhan dari Desa Maras Kabupaten Bengkulu Selatan. Diharapkan para petani tetap semangat untuk menggarap sawah ataupun memperluas areal tanam di Desa Maras. Baik padi gogo, padi sawah tada, dan padi sawah bisa memenuhi pangan di Provinsi Bengkulu. Bisa juga sampai keluar Bengkulu kalau hasilnya memuaskan dan meningkat. Pak, dengan kegiatan gerbek sawah di Desa Maras ini seperti apa, Pak? Yang sebenarnya Pak langsung sendiri ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan gerbek sawah dalam rangka diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian yang dilaksanakan di hamparan mitra pilihan, kelompok tani mitra pilihan, kemudian Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tadi, kita sudah banyak mendapatkan informasi, menggali informasi dari para petani kita di sini, dan untuk kita diskusikan bersama, kemudian dicarikan solusi atau untuk kita upayakan solusinya terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani kita di sini dalam rangka pengembangan budidaya padi ini mendukung peningkatan produksi beras di Kecamatan Air Nipis ini, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, sehingga dapat nanti menunjang ketersediaan pangan khususnya beras di provinsi kita, di Provinsi Bengkulu. Kita bersyukur pada hari ini hadir Kepala Desa dari Desa Maras, kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, teman-teman para penyuluh hadir, dan juga para ketua kelompok tani dan kelompok tani di sini, sehingga kita tahu bahwa para petani kita demikian bersemangat untuk melaksanakan budidaya ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, sehingga nanti hasil panen mereka juga dapat sebagaimana yang diharapkan untuk mendukung produksi beras di kita. Terima kasih. Kadis Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Sakimin memberikan semangat para petani di Desa Maras. Beliau juga akan membantu kelompok tani yang membutuhkan alat asintan, pupuk subsidi, dan benih, dengan mengajukan proposal sesuai kebutuhan kelompok tani, dan akan didorong ke Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu hingga ke Kementerian Pertanian. Kadis Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Sakimin yakin dengan kelompok tani ini bisa meningkatkan hasil pertanian padi yang melimpah dan memenuhi pangan di Provinsi Bengkulu hingga luar Provinsi Bengkulu. Pak, dengan ada acara gerbek sawah sendiri, nah di Desa Maras ini dari aspirasi kelompok tani ini seperti apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari aspirasi beberapa kelompok tani yang ada di Desa Maras ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mereka menginginkan gerakan serentak tanam, dalam hal ini waktunya, sehingga hari ini sampai hari ini mereka dalam penanaman padi ini masing-masing mereka tidak serentak. Yang kedua, mereka juga mengharapkan ada peran serta dari Dinas Pertanian
dalam hal pengolahan lahan, terutama mereka ingin pembantuan alat-alat mesin yang mereka bisa pakai untuk memperbaiki katakanlah lahan-lahan yang sudah rusak itu. Nah, berikutnya juga mereka minta bantuan katakanlah dari aspek-aspek pasca panen kan, alat-alat mesin pertanian, dan itu pun memang sudah saya sampaikan bahwa silakan mereka untuk membuat ajuan proposal permohonan kepada kami dan kami akan sampaikan ke pusat, sehingga bantuan itu diharapkan betul akan bisa turun di Kecamatan Yanibis. Harapannya sendiri Pak untuk harapannya Pak. Harapan kelompokan ya untuk kelompok taninya sendiri Pak. Ya, baik. Nah, harapan dari kelompok tani terhadap Dinas Pertanian memang yang pertama itu tetap Dinas Pertanian melalui penyuluhnya segera terus membina, turun ke lapangan, melihat kondisi ada lapangan. Karena jangan sampai hasil dari pertanian mereka ini kan gagal gara-gara tidak adanya kontrol dari Dinas Pertanian. Dengan adanya program Grebek Sawah, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu bersama UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bengkulu terus membantu kelompok tani dari alat asintan, pupuk subsidi, pompalisasi dan benih untuk meningkatkan hasil pertanian dan kualitas yang baik dari setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.